Kalau lagi bosan jualan pulang kampung, ngurus apa? Nyari jando. Nyari jando. Nanti bapaknya antar ke toko-toko ya? Iya. Iya. Antar ke toko-toko. Tahu-tahu habis dia sejam. Habis. Jualan bakso sejam doang ya, cuma bapak ini doang we, Pak Bagong. Kalau nama aslinya Pak Trisno, asli orang Solo. Solonya Solo Pak Jokowi enggak nih? Ah, sama enggak? Dekat dari Pak Jokowi. Woi, yo yo. Tuh. Angkot aja pesan pakai 11 pesan we. Enggak ada yang makan di sini, semuanya diantar. Diantari semua. Kumpari kemana-mana. Ya, kalau rame kan bagus kan. Seporsi berapa? Seporsi cuman 15.000. Seporsi 15.000. Tuh dapat seporsi. Seporsi ini kayak gini nih. Hmm, paling murah. Hanya 5 ikok. Maksudnya dapat 5. 6 sama yang gede. Nih, kalau kalian mau cari bakso legend ya ini. Orang Solo asli jualan. Kalau bosan pulang kampung, ngurus sawah, kalau udah panen baru balik Bangka. Nah, ini Pak Bagong. Tuh nih, dia jualannya enggak ada yang makan di sini woi. Jadi bapaknya keliling tuh nganter-nganter. Jualan berapa tahun, Pak? Udah 30 tahun. Kalau ke pasar ke Pangkapinan mesti tahu nih. Dia biasa mangkanya nih di depan hotel yang belum jadi nih. Di samping BTC ini tuh.